Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara dalam keterangannya menyebut pemeriksaan kali ini untuk meminta keterangan ajudan Verdi Sambo yang tidak hadir dalam pemeriksaan sebelumnya. Asisten rumah tangga di rumah dinas Verdi Sambo pun turut dimintai keterangannya. Menurut BK, dari hasil pemeriksaan kali ini Komnas HAM mendapat barang bukti tambahan terkait kematian Brigadir J. Mendapatkan kemajuan yang cukup signifikan. Kenapa signifikan? Karena melengkapi keterangan yang sudah disampaikan pada minggu lalu oleh ADC-ADC yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, juga kami memperoleh bukti tambahan terkait dengan PCR. Artinya sudah ada hasilnya, hasil dari tes PCR yang dilakukan oleh di rumah sakit itu. Terus kemudian yang lain juga soal kerangka-kerangka waktu yang dikerjakan atau dilakukan oleh orang-orang tersebut gitu. Selanjutnya Komnas HAM akan melakukan pemeriksaan hasil uji balistik yang dilakukan oleh Puslap Polri pada Rabu 3 Agustus 2022.